Berikut adalah tutorial pendaftaran online Jarvis SMK, SMAK, atau SMTI. Akses website pendaftaran online melalui jarvis.kemenperin.go.id. Lalu pilih menu pendaftaran SMK, SMAK, atau SMTI. Pada halaman khusus pendaftaran, terdapat beberapa menu yang bisa dipilih. Beranda adalah halaman awal. Daftar sekolah adalah daftar informasi pilihan sekolah. Pengumuman adalah informasi pengumuman seputar Jarvis. Unduhan adalah informasi unduhan seputar Jarvis. Pendaftaran untuk melakukan pendaftaran akun baru. Login untuk masuk ke akun yang sudah ada. Saat pertama kali mengakses Jarvis, Anda diharuskan untuk melakukan pendaftaran akun. Kemudian, isilah nama lengkap, nomor handphone, email, dan password. Lalu klik tombol buat akun setelah selesai mengisi data pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran, silakan lakukan login. Isi email dan password sesuai dengan akun yang terdaftar. Setelah login, selanjutnya adalah melakukan pendaftaran sekolah. Akan tampil 7 tahap proses pendaftaran yang harus diisi secara berurutan. Tahap 1, mengisi identitas peserta. Tahap 2, mengisi identitas orang tua dan wali. Tahap 3, mengisi identitas sekolah. Tahap 4, pilih sekolah dan kompetensi keahlian. Tahap 5, mengisi nilai rapor dan prestasi. Tahap 6, upload pas foto dan scan dokumen. Tahap 7, cek kembali datanya lalu kunci pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran sekolah, silakan cek update-nya di daftar pendaftaran. Kalau sudah tervalidasi, silakan download kartu peserta ujiannya. Terima kasih.